kita bisa menikmatinya sampai disimpan di kulkas bisa tahan lama. Saya biasanya nyimpannya bukanya dari 24 jam. Ya, kita simpan di kulkas. Ya, kita simpan di kulkas. Dan nanti apa? Dari kulkas. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Ini maafnya contoh, jadi karena contoh jadi tempatnya agak beda ya. Buat potnya tipenya betul seperti ini. Soft banget ya. Ini akan menjadi hitam. Ini sudah 24 jam. Nah, untuk membuat kopi susu kita keluarkan batu ya. Batu ya. Sini kita coba masuk. Kita mau bikin anu boleh ya. Atau kopi susu boleh, pasti susu boleh atau cuman es kopi aja. Enak ya. Kalau saya lebih suka es kopi susu. Ya, nah, saya kira cukup, esnya nggak usah banyak-banyak ya. Ya, kemudian kita kasih susu. Kalau saya biasanya susu 2 saset ini. Gitu. Ya. Susu 2 saset. Bisa sebenarnya ditambahkan dengan cincau ya. Cincau atau topping yang lain itu akan lebih mantap. Ya, kira-kira lebih mantap ya. Oke. Itu kita tuangkan di sini. Mantap tuh. Sedotan ya, kita nikmati sedotan. Kopi es kita udah pakai sedotan. Kalau mau yang apa namanya manis banget ya ngaduknya sampai. Saya pikir kalau yang nggak begitu suka yang manis-manis ya ngaduknya nanti aja ya. Wangi banget, mantap. Wangi banget ya. Kita cicipi ya. Enak. Jos. Oke. Selamat menikmati, selamat membikin dan happy wet family. Oke, thank you. Bye bye.